direkomendasikan sama Travel Ojo ya, orang Bandung tuh ya. Dan gue coba Harimula nih. Bang, pakai ini bang. Oli. Bro, gue beli buat pit saya Rimula sama ini gearnya nih. Gue nyoba juga nih, temen gue kan rekomendasiin pakai Rimula. Aplikasi apa? Shell. Ada? Nih bro, biasanya kan gue pakai yang ini nih. Nah yang ini nih. Nah gue nyoba yang ini, direkomendasikan sama Travel Ojo ya, orang Bandung tuh ya. Dan gue coba Harimula nih. Oke, kita lanjut ke bengkelnya. Langsung sama wari gardannya nih. Gue perjalanan mudik. Bang, pakai ini bang. Oli. Gua buat perjalanan mudik ke Tegal ya, pakai Harimula. Gua di sel Kiai Tapa, Jakarta Barat. Kita lihat prosesnya. Juga ada yang lagi ganti oli. Langsung check it out. Direkomendasiin teman ini bang, saya nyoba nih. Iya. Kenapa? Berat pertama, kalau udah panas enak. Katanya, tapi belum nyoba makanya. Harus nyoba dulu. Pakai Harimula, bro. Ini bengkelnya nih. Jadi olinya no KW-KW, dijamin asli ya. Produk sel. Jalanan mudik tuh kita mau ke Tegal Jawa Tengah, muter lagi ke Pelabuhan Ratu Sukabumi Cikidang, kalian ke Banten. Dalam satu minggu ini perjalanan mudik ya, dan saya ganti oli dari situ selfie apa. Pokoknya kita pakai langsung Harimula. Sisain dikit ya pak, ada sisanya lumayan buat buat celengan. Oli gardannya juga nih sekalian. Gardannya diganti juga pakai sel. Pokoknya ini serba sel ya. Sel. Masih bening sih. Tapi buat menjaga jarak jauh kita ganti saja.
jarang ganti sih. Sekalian tekanan anginnya. Anginnya mah udah. Ini saya pakai bit tahun 2019 yang bukan rangka ESAP ya, masih rangka underboard tipe. Dan akhirnya kita udah nih bro, ganti olinya, udah siap buat saya mudik ya. Mana si abang tadi? Bang, kita kasih tips yang buat ngerjain motor kita terbaik pokoknya buat sel ya. Oke, saya pakai HP nih ngerekamnya. Kita OTW siap-siap mudik.